Presiden Amerika Serikat Joe Biden meninggalkan Bali usai menghadiri KTT G20. Pesawat Kepresidenan Amerika Serikat Air Force One lepas landas dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Joe Biden sempat menghadiri kegiatan samping KTT G20, yakni peninjauan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Selama di Bali, Joe Biden bermalam di Grand Hyatt Bali. Saat sela-sela KTT G20, Biden menghadiri pertemuan kemitraan infrastruktur dan investasi global. Presidensi G20 Indonesia mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Sebanyak 3 isu prioritas yang dibahas dalam Presidensi G20. Pertama, arsitektur kesehatan. Kedua, transisi energi berkelanjutan. Dan ketiga, transformasi digital.